Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam seri Bina Iman kali ini, mari saya mengajak kita membaca dalam Keluaran 33 ayat 11a. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu, sekalipun pada perikop ini ditulis Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun, tetapi pada bagian ayat ini Alkitab menyatakan bahwa bukan Musa yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berbicara kepada Musa seperti seorang teman. Saudaraku, bukankah ini merupakan anugerah Allah di mana Allah berkenan dekat dan mendekatkan dirinya kepada Musa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu ini bukan usaha Musa sehingga Musa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ini adalah karena kebebasan dan kemurahan Allah yang menentukan kedekatannya dengan Musa. Saudaraku, apakah kedekatan Allah dengan Musa berhadapan muka seperti seorang teman ini merupakan arti yang sesungguhnya atau merupakan sebuah kiasan? Bila kita memperhatikan Keluaran 33 ayat 20, Allah berfirman kepada Musa, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup." Berarti dalam ungkapan ayat 11a tadi berbicara tentang sebuah kiasan yang memiliki makna bahwa Allah memiliki kedekatan yang begitu spesial. Allah memiliki kedekatan yang istimewa dengan Musa, sehingga ketika Allah berbicara kepada Musa seperti kepada teman dan berhadapan muka. Saudaraku, ini berbicara tentang relasi dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan atau relasi Tuhan dengan kita. Siapakah Tuhan menurut anggapan Bapak Ibu Saudara? Apakah Dia sebagai Tuhan yang agung atau sebagai hamba? Dan pada saat kita berdoa, apakah kita memperlakukan Tuhan yang agung itu sebagai hamba yang melayani kita, melayani kebutuhan kita? Dan ketika kita merasa tidak memerlukannya, kita tidak merasa dekat, tidak merasa perlu dekat dengannya. Dan jika segala sesuatunya sudah baik-baik saja, maka kita pun mengabaikannya. Saudaraku, kalau relasinya seperti ini, berarti kita memperlakukan Tuhan yang agung itu sebagai hamba, yang memperlakukan Tuhan hanya sebagai objek dari keinginan hati kita, dan bukan memperlakukan Dia sebagai subjek, sebagai pemenuhan kebutuhan batin dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita ini, saya mau mengajak kita semua dan bertanya, maukah kita semua memposisikan Tuhan yang agung itu bukan sebagai hamba, tetapi kita memposisikannya sebagai teman? Karena itu, mari Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita minta anugerah Tuhan agar Ia juga berkenan menjadi teman kita yang berbisik pada hati dan jiwa kita melalui firman-Nya, di mana Ia berbicara dengan kasih seperti teman dan berhadapan muka dengan umat-Nya yang dikenan oleh-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.